10 peserta kayuhan altitude tinggi Annapurna Circuit 2017 siap sedia dalam misi menawan banjaran Himalaya pada Mei nanti. Menerusi sesi latihan yang bermula sejak Februari, kesemua peserta membuat persediaan awal daripada segi mental dan fizikal bagi menghadapi cabaran sebenar di Nepal. Kesemua peserta menjalani latihan intensif dengan membawa beban seberat 40 kg termasuk basikal serta kayuhan sejauh 100 km di sekitar Lembah Klang. Ketua ekspedisi Syamsuddin Ismail yakin kesemua peserta mampu menghadapi cabaran selama 19 hari di banjaran Himalaya nanti berdasarkan tahap kecerdasan yang ditunjukkan ketika latihan. Okay, sebagai ketua ekspedisi, dah menjadi tanggungjawab saya memastikan kami bersedia daripada segi fizikal dan mental. Untuk itu memang kami, itu sebab kami dah mulakan kami punya latihan intensif daripada bulan Februari itu hari sehingga ke sekarang. Kami ditorture daripada segi fizikal dan mental. Beliau ditemui dalam sesi latihan akhir kayuhan dari Gombak Lama menuju ke Genting Sempah. Ekspedisi berbasikal akan bermula 4 hingga 22 Mei, bermula dari Besi Sahar dan berakhir di Pokhara, Kathmandu, Nepal. Ia melibatkan 7 peserta lelaki dan 3 wanita dari Majlis Rekreasi Malaysia. Secara peribadinya, 3 bulan punya training, sekarang rasanya dah prepare lah, dah bersedia. 80% dah bersedia. Balance lagi 20% tu, kita simpan sikit untuk di Nepal lagi. Of course lah. Semua orang apa yang dia nak buat, dia berani pergi buat. Dia tak rasa ragu-ragu ataupun ambil kami sebagai apa cakap? Idola ke motivation ke apa pun boleh. Kesemua peserta yang akan mengharungi cabaran sejauh 260 km pada ketinggian maksima 5,416 meter di puncak Torong La Paz. Ekspedisi ini bakal mencatatkan sejarah dalam Malaysia Book of Record sebagai kumpulan pertama berbasikal di laluan altitude tinggi di banjaran Himalaya.